بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tajuk perbincangan kita hari ini ialah ajaran Al-Yazidiyah. Ajaran ini lebih bersifat satu agama baru, bukan satu fiqah. Dia lebih berbentuk satu agama yang direka. Memang sesat nak, sebabnya pada kita Islam tadi betul, lain pada Islam ditolak oleh Allah Ta'ala. Inna din andallahil Islam. Bila menyeleweng daripada Islam ataupun satu ajaran baru, nama apa sekalipun bercanggah dengan Islam, mesti ditolak. Berkenaan Al-Yazidiyah ini, terdapat kekhilafan di kalangan ulama dari segi punca kepada nama ajaran ini. Ada yang berpendapat mereka ialah pengikut dari Yazid bin Muawiyah yang mempersucikan Yazid. Yazid Muawiyah bin Muawiyah ialah Khalifah Amawiyah yang kedua. Di zaman dia, dibunuhnya dengan zalim akan Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang dikutuk oleh seluruh umat Islam, sama ada Sunni, bukan sahaja Syiah, Khawarij, semua kutuk peristiwa ini. Ada kalangan mengatakan ini kerana dia puja Yazid. Ada menyatakan mereka ialah pengikut Yazid bin Unaisah Al-Khariji yang pada mulanya menganut ajaran Khawarij. Ini yang menasabah. Kemudian mencipta ajarannya sendiri. Ia berpendapat mereka ialah pengikut. Ada yang berpendapat mereka ialah pengikut Yazid bin Unaizah. Ada yang berpendapat ia diambil perkataan Yazid, nama kepada satu daerah di Parsi, di Iran. Yazd, daerah di Iran, nama Yazd, asal dia di situ, di Parsi. Ada yang berpendapat ia diambil daripada perkataan Yazd bermakna raja atau Tuhan dalam beberapa pendapat yang lain. Mereka menganut suatu ajaran sesat yang diambil daripada beberapa ajaran Islam. Islam diambil juga, yang dicampur dengan ajaran agama Majusi, Yahudi, Kristian dan lain-lain. Di antara ajarannya, yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Lafaznya ialah Asyhadu wahidallah, Sultan Yazid Habibullah. Syahadah dia memang sesatlah. Yang kedua, berpuasa. Menurut ajaran mereka ada dua jenis puasa. Satu, puasa untuk orang-orang yang tertentu, iaitu 80 hari. Lama 80 hari puasa. Oh, kuat daripada kita lagi. Dibahagi daripada dua peringkat. Di peringkat pertama bermula daripada 20 hari bulan Oktober, pakai bulan awal putih. Dan peringkat kedua bermula daripada 20 hari bulan Mei. Artinya 40 hari lah.
Yang kedua, puasa untuk orang awam, orang biasa, iaitu 3 hari dalam setahun, iaitu 3 hari minggu pertama daripada bulan Oktober, hari Selasa, Rabu dan Khamis. Itu ajaran puasa dia. Kemudian sembahyang, iaitu menghidupkan malam ni 10 Saban. Ha, sembahyang ni 10 Saban. Malam lain doa. Bersembahyang dengan 5 sembahyang. Bermula daripada Maghrib sehingga subuh. Yang dinamakan sembahyang Lailatul Qadar. Yang menepati sembahyang setahun. Kemudian di sebelah paginya mereka berhadap kepada matahari ketika naiknya. Semua matahari pula. Dan di sebelah petang berhadap kepada matahari ketika jatuhnya. Sambil membaca amin 3 kali. Dan membaca tabarakallah wad-din ahsanul khaliqin. Ha, bacaan dia tu. Ini sesak belakang ni. Kemudian tersungkur ke bumi. Mencium bumi dan melomohkan muka dengan tanah. Ada juga kalangan mereka yang memastikan sembahyang itu dengan membaca Fatihah dan ayat kursi. Oh, beradong. Fatihah ayat kursi dia baca. Dan cukuplah dengan sembahyang itu sahaja dalam setahun. Lepas tu dah sembahyang. Mengikut dia ni ramai di Iraq. Masih ada di Iraq. Jumlah yang besar juga. Ada satu daerah di Iraq pengikut Yazid, Yazidiyah. Masih ada sekarang. Negeri lain tak ada dengar lah. Yang keempat, menunaikan zakat. Mereka mengambil 10% pada permulaan. Kemudian hendaklah diberi sekadar mampu. Pasti ikut suka. Yang pertama 10%. Pasti ikut suka. Ikut mampu. Bukan mampu, ikut suka. Yang kelima, menunaikan haji. Mereka menamakannya dengan Hari Raya Taubat dan Keampunan. Iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah yang menepati 33 sehingga 30 Julai. Yang menepati 23 sehingga 30 Julai. Pakai bulan sendiri. Iaitu mereka berada di Bukit Hakari. Yang ada mata air di sisinya yang mereka namakan Air Zam-Zam. Ini di Iraq sebab ini. Kemudian menziarahi kubur Syekh Adi, ini pemimpin dia. Yang dianggap oleh mereka sebagai Kaabah. Hari raya menurut Al-Yazidiyah. Mereka mempunyai hari-hari raya yang banyak. Acak hari raya ni. Raya dia. Satu, hari raya permulaan tahun. Iaitu hari raya itu mestilah bermula pada hari Rabu awal tahun. Untuk menyambutnya mestilah menyembelih korban menurut qada masing-masing. Dan masuk pada malam Rabu dan diambil berkat pada fajar hari raya. Hari ini dianggap hari ditabarkan Yazid sebagai raja pada tahun 60 Hijrah. Dia kait dengan Yazid. Oleh kerana hari raya ini berbetulan dengan hari dilahirkan Nabi Isa alaihissalam, maka ajaran ini dianggap terpengaruh dengan unsur-unsur agama Kristian. Ada juga orang yang berpendapat bahawa hari raya ini bertepatan dengan hari dilahirkan matahari menurut pendapat orang-orang Babylon. Babylon. Babylon ni ialah negara semasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Negara sesat. Raja Namrud. Di hari raya ini, anak-anak perempuan dan pemudi-pemudi, perempuan muda mengumpulkan bunga-bunga dari berbagai-bagai jenis yang diikat dan disimpan selama 3 hari. Adapun orang-orang perempuan mereka meletakkan makanan di atas kubur untuk dimakan oleh orang-orang yang lalu di kalangan fakir dan miskin. Ha, kalau daging, daging haram. Makanan pun haram juga. Orang pergi Mesir, orang tak berlapor, dia makan lah. Pada malam hari raya pula, perempuan-perempuan muda memakai pakaian yang baru. Dan mereka membanyakkan judi, berjudi. Judi, banyak Cina pula ni. Cina bukan Islam. Pada malam itu, dalam rumah-rumah dan anyur-anyur rumah, dengan bertaruhkan telur yang dihias
dan duit. Taruh telur dengan duit. Banyak telur. Yang kedua, hari raya Muzabu'aniyah, Murabu'aniyah nama dia. Iaitu bermula pada 15 hari bulan Mei sehingga 20 hari bulan. Di mana ahli-ahli agama mereka berjalan kaki ke kubur ketua agama mereka untuk berpuasa selama 3 hari. Kemudian mereka menyambung puasa di rumah supaya cukup 40 hari. Macam kadi puasa ni. Ha. Yang ketiga, hari-hari korban. Iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah, sama dengan kita. Ini keliru ni. Iaitu sama dengan hari Adha di sisi umat Islam. Mereka mewajibkan menyembelih korban kerana Nabi Ismail alaihissalam ditebuh dengan kibas ketika Ibrahim alaihissalam hendak mengorbankannya. Sebelum hari raya korban, hendaklah menziarahi kubur ketua agama mereka dengan berdoa sisinya supaya Allah menerima ibadah haji mereka. Yang keempat, hari raya jama'iyah. Cak hari raya ni. Hari raya yang paling penting menurut agama mereka. Hari yang dianggap terpancung akidah agama mereka. Tidak dibenarkan pada hari ini menghampiri perempuan. Tetapi membenarkan kalau melarikan dengan pemeliharaan daripada ketua, dengan pemeliharaan daripada ketua agama mereka. Awak lari tak apa. Banyak orang nak ikut. Tausiah agama membenarkan. Hari raya ini bermula pada hari 23 hari bulan Julai sehingga habis bulan. Dalam masa itu juga mereka menziarahi tempat-tempat suci agama mereka dan melakukan milih tari menari, kemudian ditutup dengan menyembelih lembu jantan. Menyembelih lembu jantan. Dan mandi sehingga air yang mereka nama, dengan air yang mereka namakan air zam-zam. Pelik ajaran ni. Yang kelima, hari raya Balanda. Berlaku pada 20 hari bulan Oktober. Mereka menamakannya hari dilahirkan Syekh Adi yang menjadi ketua agama mereka. Hari raya ini disambut dengan menyalakan api di rumah-rumah pada waktu petang oleh tiap-tiap ahli keluarga. Yang keenam, hari raya Yazid berlaku pada tahun 24 Hijrah, iaitu dengan mereka berpuasa 3 hari, hari Selasa, Rabu dan Khamis pada bulan Oktober. Yang ketujuh, hari raya Ajwa, macam nama buah kemur. Ajwa, iaitu berlaku pada 7 bulan November dengan menyediakan roti yang besar, diletakkan di dalamnya satu biji jenis biji-bijian, dibahagikan kepada kaum keluarga. Sesiapa yang bernasib menerima bijian di dalamnya, maka dialah yang bertuah. Macam cabutan bertuah ni. Yang kelapan, hari raya Khadir Al-Hiyas. Berlaku pada hari Khamis bulan Disember, bertepatan pertengahan bulan Syaban. Di mana di kalangan mereka ada orang-orang mendahulukannya dengan berpuasa 3 hari atau 1 hari. Ahli-ahli agama mereka mengunjungi kubur ketua agama dengan menyembah dan bersembahyang. Ajaran ini juga mengharamkan benda di antaranya babi. Babi diharamkan. Tetapi mereka mengharamkan juga benda-benda yang dihalalkan seperti daging yang jantan. Kerana rupanya seperti meruk. Ikan kerana jasanya menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam. Ikan nak dimakan wik kita. Tak dimakan ikan haram. Kacang-kacang lendir kerana asalnya daripada anjing, kata dia. Kijang, tak dimakan kijang. Wik kita kijang. Kerana matanya seperti mata ketua agamanya. Di samping mereka mengharamkan beberapa perbuatan.
Di antaranya haram meludah ke atas bumi. Tak boleh ludah atas tanah. Mengharamkan masuk dalam masjid orang Islam. Ha, dah balik. Ya. Ha, masjid orang Islam dia masuk. Haram. Mereka menganggap arwah adalah suatu nikmat daripada Tuhan. Oh, arwah tak apa-apa. Ha, ni. Pelik ni. Mestilah menghormatinya secara memegangnya dengan kedua-dua belah tangan. Nampaknya arwah. Hormat ke arwah tu. Mereka juga mempersucikan kubur ketua-ketua agama mereka yang dianggap wali. Untuk menziarahinya ditentukan beberapa adat yang mesti dipelihara. Iaitu menanggalkan kasut, bernazar pada kubur, berbai'ah, ada bai'ah pula ni. Dan menyatakan kesetiaan kepadanya. Mereka mengaku mengesakan Allah. Mereka juga menyekutukan Allah dengan membesarkan nama-nama yang lain daripada nama-nama Allah, iaitu nama-nama pemimpin-pemimpin agama mereka. Mengadakan hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah. Tidak mengingkarkan iblis dan syaitan dengan setegah-tegahnya. Iblisnya bukan jahat sungguh. Ha, pelik. Pelik ni. Menurut kata mereka, kalaulah Allah melantik ketua-ketua malaikat, maka Tawusul Malik dibiarkan kepadanya menjaga urusan membalah orang yang derhaka. Menurut mereka, Tawusul Malik itu ialah nama pada syaitan. Pelik, syaitan jadi ketua pula. Kalaulah kekuatannya tidak menandingi kekuatan Allah, kekuasaannya dan kebesaran tidaklah dia engkar untuk sujud pada Nabi Adam AS. Ha, menandakan dia kuat pada macam Allah jugalah. Sebab dia berani tak sujud ke Adam. Tuhan suruh dia lawan Tuhan. Dan dia tidak takut pada Tuhan yang menjaga kebaikan dan tidak merasa gerun kepadanya. Ha, ini hebatnya iblis ni, kata dia. Kitab-kitab suci mereka ada, kitab suci je kot. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Dia anggap kitab suci. Mereka mengambil mana-mana ayat dan surah yang mereka sukai dan membuang mana-mana yang mereka tidak setuju. Dan menganggapnya sengaja ditambah-tambah oleh orang-orang Islam. Ha, ini kapir tengah-tengah ni. Kalau tak dia pun kapir dah. Yang kedua, kitab Rasy. Terkandung di dalamnya berkenaan kejadian langit, bumi, laut-lautan, bukit buka, pokok, para malaikat, arah Adam dan Hawa. Yang ketiga, kitab Jalwah. Menurut kepercayaan mereka, kitab ini berada di sisi Tawus pada setan tadi. Sebelum daripada diciptakan segala makhluk. Belum ada makhluk, ada dah Tawus ni. Dah Tawus bukan makhluk juga. Ha, ni. Sedangkan menurut ahli sejarah bahawa yang menulis kitab ini ialah seorang pemimpin agama mereka bernama Syamsuddin Hasan. Penulis kitab ini. Nama Malik Syamsuddin Hasan. PKP. Tetapi pengikut-pengikut menganggap bahawa kitab ini juga daripada Tuhan. Terkandung di dalamnya pesanan Tuhan kepada hambanya dan pesanan supaya mengikut Al-Quran dan agama-agama langit yang menepati sunnatullah. Kedua-dua kitab yang tersebut telah disebarkan pada tahun 1895 dalam bahasa Inggeris. Ini orang putih kerja wala ini nak sebarkan orang Islam. Sesatkan terjemah dalam bahasa Inggeris. Nak sesatkan orang Islam. Kemudiannya dengan bahasa Arab pada tahun 1909. Kemudiannya dengan bahasa Kurdi pada tahun 1911. Jelas sekali bahawa kitab-kitab itu adalah ciptaan manusia, bukannya daripada Allah. Dan ternyata dengan sejelas-jelasnya, akidah Yazidiyah bukan Islam. Tetapi mencampur adukkan ajaran Islam, Kristian, Majusi dan lain-lain. Ketua-ketua agama Yazidiyah, ada ketua agama dia. Di antara pemimpin-pemimpin agama Yazid yang terkandung, yang disanjung dan menjadi rojokan kepada mereka ialah yang pertama, Syekh Adi bin Musafir. Ha, Syekh lah sebab Arab. Tapi Arab kafir. Syekh Adi bin Musafir. Lahir pada tahun 1073 Masihi. Dia membawa tarikat yang bernama Tariqah Adawiyah.
Ada tarikat pula ni. Pengikutnya mendakwa dia tidak mati tetapi dia angkat ke langit. Yang kedua, Syekh Abdul Barakat. Namanya Sakhar bin Sakhar bin Musafir, anak saudara pada Syekh Adi. Menurut pengikutnya, dia dipilih dengan wasiat Syekh Adi. Yang ketiga, Syekh Adi bin Abdul Barakat, yang bergelar Abdul Mafakhir Al-Qudri. Yang keempat, Syekh Syamsuddin Abdul Hasan, yang bergelar Tajul Arifin. Setengah daripada mereka menamakannya dengan Al-Hasan Al-Basri. Jadi keliru Hasan Basri, ulama tabi'in. Dia kata Hasan Basri, ini bukan, bohong. Menurut pengikutnya, dia beruzlah selama 6 tahun. Kemudiannya keluar memberkata Al-Ajwah daripada Tuhan. Seterusnya dia dibunuh oleh Raja Badruddin Lu'lu' pemerintah Mosul pada tahun 1624 Hijrah. Raja Islam, Raja Badruddin Lu'lu' yang mengaitkan Mosul tangkap dan bunuh. Pemimpin agama ini. Yang kedua, Syekh Syarifuddin Muhammad bin Syekh Abdul Hasan. Dia mengganti bapanya yang telah dibunuh. Tetapi pada tahun 655 Hijriah, dia telah dibunuh oleh Sultan Izzuddin Al-Saljuqi, Turki ini. Sultan Turki bunuh dia. Yang keenam, Syekh Zainuddin Yusuf bin Syarifuddin Muhammad. Dia melarikan diri ke Mesir dan meninggal di sana pada tahun 725 Hijriah. Ini cerita tentang agama Yazidiyah. Wallahu a'lam. Ini tak ada tempat kita. Agama ni. Di Iraq ada. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca tentang peristiwa peperangan Tabuk. Perjalanan Nabi SAW ke Tabuk. Dalam perjalanan, Abu Dzar Al-Ghifari telah ditinggalkan kerana lambat. Akhirnya bertemu dalam keadaan berjalan seorang. Dan Nabi bersabda, kesian Abu Dzar, berjalan seorang, mati seorang, dibangkit seorang pada hari kiamat. Kita dah sebut minggu lepas, Abu Dzar ni ialah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia Bani Zifar. Dia menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Bila dia dengar daripada adik dia yang balik daripada Mekah, Nabi sudah zahir, lalu dia pun siap berkalam pergi ke Mekah. Duduk kat Kaabah, nak tanya orang tak berani. Akhirnya jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih kanak-kanak, masih muda. Kanak-kanak lah. Muda lah, mereka muda. Tak kanak-kanak sangat. Dia bisik dengan Ali. Betul ke ada sini orang kata, ada orang jadi Nabi? Sayyidina Ali kata, ya. Senyap dah, nanti aku bawa. Sayyidina Ali kata. Jangan buat orang nampak. Aku berjalan jauh, mau ikut aku. Ikut. Bila jumpa dengan orang, aku tengok ke dinding. Mau jalan. Seolah-olah kita dah kenal dua orang ni. Jalan-jalan jumpa dengan orang, saya nak dia pun tu ada kelari. Buat kutip sapoh. Dia pun jalan. Dalam blok. Kerana masa tu Islam masih disembunyikan. Akhirnya berjumpa Nabi SAW. Dan dia mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dua kalimah syahadah. Masuk Islam. Dia minta izin dengan Nabi nak oyak ke orang. Nak beritahu dia masuk Islam. Nabi kata bahaya, tak boleh lagi. Dia kata tak apalah. Dia pun duduk kat Kaabah. Abu Jahal, dia duduk ramah-ramah situ. Dia buat istihar, dia masuk Islam. Orang kapi pun takak dia, pukul, katok. Hapi nak pesang. Mari Abbas. Mari orang ni, kata jangan ni. Dia ni orang Bandar Rifat. Bandar Rifat ni bahaya merupuk tengah jalan.
Ha, kalau mau bunuh dia nanti, mau nak pergi berniaga di Syam, ha, pokok-pokok ni akan cekak. Itu dakwah ni. Dan Abu Zar dibebaskan. Bila Nabi berhijrah, dia berhijrah ke Madinah. Dia sangat setia dengan Nabi SAW. Ikuti Nabi di masjid, tiap-tiap hadi. Dalam masa ditegakkan negara Islam, kita dah baca minggu lepas, Nabi lantik orang ini lantik macam-macam jawatan. Ada jadi panglima, jadi pegawai daerah, jadi hakim, pemungut zakat, mengajar Quran. Jadi dia Nabi tak lantik apa-apa. Dia pun tanya Nabi, Rasulullah pasal tak lantik saya. Nabi kata, ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha la amanah, innaka dha'if wa innaha yawmal qiyamati lanadamah. Abu Dzar, mun ilmu. Kalau kau beri kamu sesak pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, bila orang minta jawatan, Nabi marah, Nabi murka. Tapi Abu Dzar, Nabi tak murka. Nabi nasihat itu saja. Memang nyata dia seorang yang lemah. Zaman pemerintahan Saidina Osman, kita baca minggu lepas, pada masa itu, hazinah negara melimpah ruah. Dalam Islam sudah ada zakat yang diwajibkan. Sudah ada kharaj, sudah ada jizyah. Dan ada sedekah. Dia nak letakkan sedekah ni macam wajib. Jadi orang-orang miskin, ramalah sokong dia. Tak bolehlah nak wajibkan sedekah. Ha, masa dia duduk di Syria, di Syam. Mawiyah tak tahan, tulis surat Saidina Uthman. Tua dia balik Madinah. Saidina Uthman balik Madinah. Balik Madinah, dia bawa ajaran dia pula. Jemaah panggil dia. Lepas tu dia minta izin untuk beruzlah, mengasingkan diri, tak bercampur dengan orang. Banyak dalam kitab-kitab, dia antara kitab Turuq Hukmiyah Ibn Qayyim dan kitab-kitab lain, menyebut Saidina Uthman membuang daerah Abu Dzar. Itu tak betul sebenarnya. Bila saya kaji, saya tahqiq, saya dapati bukan dibuang daerah, tapi dia minta untuk dia duduk jauh pada orang, beruzlah, mengasingkan diri. Dan berlakulah apa yang berlaku. Masa bini dia ada hajat sesuatu, tinggal dia mati seorang. Betul macam Nabi sebut, mati seorang. Di Rabzah nama tempat. Kubur dia di situ. Setelah hampir tiba di Tabuk, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, esok hari kamu tiba di Tabuk. Kamu tiba waktu duha. Sesiapa yang tiba, jangan lagi menyentuh airnya sehingga aku tiba ke tempatnya. Jangan ambil air, orang sapa dulu. Aku sapa. Arahan ini disampaikan kepada semua bala tentera. Mengikut satu riwayat, di waktu malamnya, Rasulullah SAW memberi amaran, berlaku angin kencang. Malam ini akan berlaku angin kencang. Angin pada pasir ini angin kuat, ribut. Unta-unta dan barang-barang hendaklah diikat dengan kuat dan hendaklah berada di tempat masing-masing. Jangan tinggal tempat. Unta kena ikat kemas. Barang-barang kena ikat kerana ribut sangat kuat. Amaran baginda sallallahu alaihi wasallam itu memangnya berlaku. Ini ramalan yang tepatlah. Ramalan cuaca hari ini kadang-kadang tak jadi. Ini ramalan Nabi tepat berlaku. Ada seorang sahabat yang tidak mengikut arahan, dibawa angin ke Bukit Taib. Oh, kuat anginnya, angkat orang. Dia terbang sahabat ke Bukit Taib, jauh. Dia hanya bertemu rakan-rakan mereka dalam perjalanan pulang ke Madinah. Tak temu dengan orang, sesat. Dalam jalan Nabi dan sahabat balik ke Madinah, baru jumpa dengan jalan, jumpa dengan dia. Banyak hari jugalah. Beletihlah. Bilal bin Rabah ditugaskan untuk mengejutkan mereka apabila tiba waktu subuh.
dalam perjalanan bertirihak, Nabi tugaskan Bilal supaya bangunkan orang waktu subuh. Tiba-tiba Bilal juga tertidur dan mereka bangun mendengar takbir Abu Bakar. Kemudian diikuti takbir Umar bin Khattab setelah matahari memancar. Berjalan letih. Letih berjalan, Nabi pun letih juga. Kejuk-kejuk, matahari naik. Nabila-bila pun tak kejuk juga matahari naik. Rasulullah SAW bertanyakan Bilal. Bilal menjawab, saya juga mengalami tertidur seperti apa yang dialami oleh orang lain. Kata Bilal, saya pun tidur juga. Dengan Nabi-Nabi pun tidur. Ini Allah Ta'ala nak jadikan supaya lepas waktu qadha semayang. Jadi hukum. Ha. Rasulullah SAW menunaikan salat subuh setelah matahari naik. Nabi pun berlaku. Semayang subuh. Orang tua kata subuh gajah. Subuh gajah ni sengaja tak bangun. Itu tak betul. Ini memang tertidur sungguh. Perkara yang berlaku untuk menjadi pengajaran qadha salat apabila tertidur. Mengikut satu riwayat yang lain, peristiwa ini berlaku dalam perjalanan pulang. Dalam pulang. Kata ulama, Marsidi belum sampai Tabuk. Ada ulama kata dalam pulang. Hadis ini jadi khilaf ulama. Berhubung mereka yang meninggalkan semayang dengan sengaja. Sebab hadis ini menyebut orang meninggalkan semayang dengan tidak sengaja. Tengah semayang tak sengaja, sahabat dia tertidur, lupa dan sebagainya, wajib qadha di luar waktu. Bagaimana orang tinggal semayang dengan sengaja? Jumhur ulama mazhab Pak Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan wajib qadha juga. Kalau orang tinggal semayang dengan sengaja, berdosa. Kena bertaubat. Berdosa besar, kena bertaubat dan wajib qadha. Mazhab Zahiri, ada mazhab. Mazhab Zahiri, Daud Zahiri. Dan seperti Ibn Hazmin dan lain-lain, golongan Az-Zahiriyah, ini ulama juga. Mengatakan orang yang tinggal semayang dengan sengaja, dosa besar. Tidak qadha. Kerana Nabi qadha ni kerana tertidur. Mazhab Pak mengatakan, kalau hutang duit dengan orang kena bayar, hutang Tuhan kena bayarlah. Tinggal semayang dia adalah hutang. Jadi pendapat jumhurul ulama, ulama mazhab Pak mengatakan orang tinggal semayang dengan sengaja pun wajib qadha juga. Mazhab Zahiri berpandukan hadis ni, tertidur, terlupa, dosa besar. Tetap dosa besar. Kalau mazhab Hambali lagi kerah, mazhab Hambali ni pengangan Wahabi lah. Tinggal semayang dengan sengaja jadi kafir. Di sisi kebanyakan ulama, tinggal semayang dengan sengaja dosa besar, tak jadi kafir kecuali kalau dia mengatakan semayang tu tak wajib. Tak jadi kafir. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Ahmad, betul ke awak kata orang tinggal semayang dengan sengaja jadi kafir? Mama kata iyalah, kerana Nabi kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa tinggal sembahyang dengan sengaja jadi kafir. Nabi kata begitu. Macam ini tanya dah nak masuk Islam macam mana? Imam Mak kata dia sembahyang jadi Islam lah. Imam ini kata syarat sah sembahyang Islam. Dia sembahyang dia kafir, sembahyang dia tak sah, nak masuk Islam macam mana? Senyap Imam Mak tadi nak jawab. Jadi nyatalah bahawa tinggal semayang dengan sengaja ni dosa besar. Kecuali dia kata semayang tak wajib, baru jadi kafir. Jadi kafir. Kecuali dia jahil. Kalau dia jahil, kena ajar dia. Tak boleh orang Islam kata semayang tak wajib. Apabila tiba di tempat mata air Tabuk, dia dapati airnya terlalu lemah. Dan keluar terlalu sedikit. Mata air sikit. Tunggu pada pasti. Orang ramah. Setelah disiasat, didapati terdapat mereka yang telah yang tidak mematuhi arahan Rasulullah SAW.
menyebabkan kemurkaannya, Nabi sangat marah. Nabi kata jangan minum lagi, bila siapa mereka. Ada yang tak tahan dah pergi minum dah. Dalam ramai-ramai tu ada lah. Hak curi pergi minum. Sahabat Nabi mereka buat silap. Nabi sangat berke. Menyebabkan mata air jadi lemah. Orang ramai. Dan Rasulullah mengumpul air yang sedikit itu lalu membasuh mukanya. Mengikut satu riwayat, dipacuk anak panah tiba-tiba menjadi banyak. Jadi banyak. Mukjizat Nabi. Nabi ambil panah, pacuk panah, keluar mata air. Jadi banyak, boleh ramah-ramah. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad radhiyallahu an, ya Mu'ad, yusiku in talat bika hayah antara ma huna mali'un jinanan. Wahai Mu'ad, jika umurmu panjang, kamu akan melihat di sini dipenuhi kebun-kebun. Memang sekarang ini jadi kebun di Tuabuk ini. Masa itu padang pasir. Berlaku subuh jadi kebun, jadi subuh. Tabuk ni satu daerah baru, bandar. Di Saudi, sepadan Jordan. Sebenarnya perjalanan yang jauh ini banyak peristiwa-peristiwa yang mencabar iman dan mukjizat. Yang menambahkan lagi keyakinan orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan bersedia menghadapi kesusahan dunia demi kemenangan di hari akhirat yang kekal abadi. Ketibaan di Tabuk, wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum. قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad SAW, inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yakni dari nikmat dunia yang disebut dalam ayat yang terdahulu, iaitulah nafsu pada perempuan, harta benda yang banyak, binatang-binatang ternakan, tanaman, kebun dan sebagainya yang menjadi minat manusia di atas dunia ini. Tuhan kata di sana ada lebih baik. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikurniai isteri-isteri yang disucikan. Serta keredaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Yaitu orang-orang yang berdoa. Hamba-hamba yang mendapat nikmat itu orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang bersifat benar, yang tetap taat, yang menepekahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun beristighfar di waktu sahur. Ini sifat-sifat hamba-hamba yang mendapat nikmat yang dijanjikan itu.
ayat yang dibaca ini bersambung dengan ayat yang dibaca minggu lepas. Allah Ta'ala hiaskan manusia, zuhina linnas hubbus syahwat. Dihiaskan manusia itu kasih kepada benda yang diingini oleh hawa nafsu. Minan nisa, perempuan. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril buqantara, harta yang dihimpun. Minad dahbi wal fiddah, emah dan perak, duit. Barang hiasan. Wal khaylil musawwamah, kenderaan-kenderaan yang cantik indah. Kuda, kereta dan sebagainya. Wal harth, dan tanaman, macam jenis tanaman. Zalika mata'ud dunya, itu semua ialah nikmat dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah yang terbaik menjadi tempat tinggal kesudahan kita, balasan pada kita. Sekiranya nikmat itu digunakan dengan cara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tentang perempuan disebut oleh Nabi dalam hadis, al-mar'atu salihatu khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang saleh lebih baik dunia dan segala isinya. Disebut dalam hadis, tunukahul mar'atu li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha. Fazbar bidhati din taribat yadaka. Dia kahwinkan perempuan itu kerana rupa parasnya, kerana kedudukannya, martabatnya, kerana keturunannya, kerana hartanya. Utamakan yang beragama, puas hatimu. Kalau pilih yang agama, yang patuh pada agama, hatimu puas. Itu juga harta. Digunakan untuk agama, dapat nikmat yang disebut ayat yang baca tadi, yang kemudian ini. Kenderaan digunakan untuk agama, tanaman digunakan untuk agama. Nafkah yang wajib, tolong orang dan berbagai kebajikan. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Katakan Rahman, adakah suka aku nak ceritakan kepada kamu yang lebih baik daripada itu semua? Dan perkara yang disebut tadi, segala nikmat itu, lilladzina taqaw inda rabbihim, dia sediakan untuk mereka yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Yang bertakwa, yang mengikut perintah Allah, yang meninggalkan larangannya. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai daripada air biasa, sungai-sungai air madu, sungai air susu, sungai air buahan. Dia sebut arok. Arok itu buahan lah. Tak memabukkan. Tak payah timba-timba yang bertali, susah-susah, paik air dan sebagainya. Diambil dengan mudah, penuh dengan nikmat. Kekal di dalamnya, khalidina fiha wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci bersih. Dari segi haid, nipah tak ada lagi. Kecing berok tidak ada lagi. Segala yang kotor tak ada lagi. Segala sifat yang jahat tak ada lagi. Dalam surga. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak terlintas dalam hati manusia. Disebut dalam hadis, orang yang paling kurang, kecil, sedikit nikmatnya, Tuhan beri nikmat syurga. Tuhan kata, mau fikir nak apa? Dia pun fikir. Fikir-fikir, Tuhan beri. Kalau dia fikir tu. Ha, fikir lagi. Ha, mau nak macam mana? Ha, dia fikir lagi. Dia tengok-tengok, fikir nak lagi. Ha, fikir lagi. Akhir kerja Tuhan, tak larat nak fikir dah. Itu paling sedikit nikmatnya. Waridwanum min Allah, keredaan Allah yang paling besar sekali. Dia bernikmat. Yang paling besar ialah mendapat keredaan Allah. Lebih besar ada syurga lagi.
Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Hamba-hamba yang diterima oleh Allah dihuraikan dalam ayat yang berikut. Ayat selepas itu, alladzina yaquluna rabbana, ialah mereka yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Iaitulah mereka beriman pada Allah Ta'ala. Beriman dan menunaikan tuntutan-tuntutan iman. Amal yang saleh, amal yang baik. Meninggalkan kejahatan, melawan hawa nafsu. Faghfir lana dhunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Bukan tak berdosa, manusia ada dosa. Tapi Tuhan buka pintu istighfar. Selagi nyawa belum sampai ke halqom, selagi matahari belum naik dari arah barat, pintu taubat itu terbuka. Jangan putus asa, orang yang beriman tak boleh putus asa. Bila nyawa sampai ke halqom, matahari naik dari arah barat, pintu taubat ditutup, tak boleh taubat lagi. Mereka yang beristighfar kepada Tuhan, wahai Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Wa qina azaban nar, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Minta Tuhan pelihara daripada azab neraka. Tuhan ajar ni, doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Kalau ada kita tasawuf kata tak ditakutkan neraka lah, itu tak betul, kita tahu tu salah. Kononnya berani sangat, itu tak betul, tasawuf tu silap, tinggi sangat. Tasawuf tak betul. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf tak boleh tinggi pada Quran. Mesti ikut Quran. Kalau berlawan dengan Quran tu, itu selajuk lah tu, selajuk. Dihuraikan lagi as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang sabar mengerjakan taat. Nak semayang, nak puasa, nak sedekah, nak apa, ujian banyak. Bersabar menghadapi ujian itu. Sabar menghadapi taat, meninggalkan yang haram, melawan hawa nafsu. Sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Sabar menghadapi ujian dalam dunia, kesakitan dan sebagainya. Wasadiqin, dan orang-orang yang benar, yang percaya, betul percayanya, betul imannya. Walau tak nampak Tuhan, percaya ke Tuhan, percaya sungguh. Yang benar. Wal qanitin, dan orang-orang yang taat, yang tunduk kepada Allah, taat, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Wal munfiqin, yang membelanjakan harta-harta mereka seperti yang disuruh. Beri nafkah pada anak isteri, mengadakan hubungan silaturrahim dengan keluarga, kaum kerabat, menolong keluarga yang susah, menolong sahabat anda yang susah, menolong mereka yang berhajat. Tolong orang, menyumbangkan harta, ada kemampuan tolong orang. Yang wajib dibuat, yang sunat dibuat. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang beristighfar di waktu sahur. Di sini waktu dia sebut waktu sahur. Menunaikan waktu sahur tu ada kelebihan. Beristighfar waktu sahur disebut dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, yanzilurallahu tabaraka wa ta'ala fi kulalatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal layli al-akhir fayaqulu hal min sa'ilin fa'u'tiyah wa hal min da'in fa'astajiba lah hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Hadis ni Nabi kata Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan turun ke langit dunia. Tujuh langit, Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan tepat, Tuhan tak tepat, macam makhluk tidak. Turun yang layak dengannya, layak kebesarannya. Tiap-tiap malam, separuh yang akhir. Separuh yang akhir itu, barangkali dalam pukul 3 kot. Bagilah. Pukul 7. Sampai pukul 6. 7 jatuh matahari, pukul 6 subuh. Bagi 3.
Jadi satu per tiga yang akhir itu Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan berfirman, adakah orang yang berdoa, aku terima doanya. Adakah orang yang beristighfar, aku terima istighfarnya. Adakah nak minta ampun, aku ampunkan dosanya. Dan sebab itu Nabi mengakhiri witir pada akhir malam. Inna Allah witrun yuhidu wil witra. Allah Ta'ala tu witir, gasa, suka witir, gasa. Ha. Adakah mesti kita akhirkan tahajud dengan witir? Itu khilaf ulama. Ada ulama mengatakan mesti akhir dengan witir. Dia pegang zahir hadis ini. Ada ulama mengatakan sunat saja. Kepada mereka yang mengatakan wajib witir, kalau mai witir semayang peluk kena witir sekali lagi. Ada ulama kata tak ada dua kali witir semalam, tak ada. Ada ulama kata kalau witir pun semayang lain pun tak ada masalah. Ada ulama kata tak, mesti akhir kena witir. Itu khilaf, masalah khilafiah kalangan ulama. Apa yang penting ialah satu per tiga yang akhir. Waktu diperkenankan doa, diperkenankan istighfar. Waktu yang sangat diberkati oleh Allah. Mengapa waktu ni? Waktu yang sangat ikhlas. Tak ada masa nak tunjuk korang, orang tidur belaka masa tu. Kita dengan Tuhan saja. Ha, yang sangat ikhlas. Sebab itulah waktu ni sangat diberkati oleh Allah. Itulah tafsir ayat. Wallahu a'lam. Wa akhiru anil hamdulillahi rabbil alamin.